Dukcapil, jumpa lagi dengan saya Intan Permata dalam rapor fase administrasi kependudukan. Saat ini saya sedang berada di gedung Pemkot Surabaya lantai 6 dalam rangka apa? Yaitu sosialisasi layanan pendaftaran perkawinan non-muslim kota Surabaya. Dan kegiatan ini dihadiri oleh para pengelola tempat ibadah non-muslim sekota Surabaya. Mau tahu nggak kegiatannya bagaimana? Yuk ikuti saya ke dalam. Pada 5 Juli 2023 diadakan sosialisasi terkait mekanisme dan pelayanan pendaftaran perkawinan non-muslim di Kota Surabaya yang dinaungi oleh Pemkot Surabaya melalui Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan DP3 APBKB di Geraha Sawunggaling lantai 6 Gedung Pemkot Surabaya. Acara ini dihadiri oleh para pengelola tempat ibadah non-muslim sekota Surabaya. Sosialisasi bertujuan untuk menjalin kerjasama serta memberikan edukasi kepada pengelola tempat ibadah dan masyarakat non-muslim untuk memperhatikan dokumen kependudukannya, utamanya dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan. Terkait mekanisme pendaftaran, Disdukcapil Surabaya menjalin kerjasama dengan pengelola tempat ibadah non-muslim untuk melakukan pelayanan pendaftaran perkawinan pada jemaatnya di tempat ibadah masing-masing. Manfaat adanya pencatatan ini adalah untuk mengakui keabsahan bahwa pasangan suami istri telah tercatat secara sah di mata hukum sehingga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.